Kemarin kebetulan juga Pak Menteri baru saja pulang dari Tanah Suci meninjau persiapan hadir penyambutan jemaah haji Indonesia, dan alhamdulillah semua persiapannya sudah kita pastikan bisa berjalan dengan baik, hotel, transportasi maupun semuanya sudah ditata dengan baik, dan kita berdoa mudah-mudahan ini bisa berjalan. Bukan cuaca panas, Pak. Cuaca memang diperkirakan bisa sampai 40 sampai 60 derajat. Kemarin terakhir kita ke sana itu sudah pada tinggi 42 derajat. Maka ini kami berpesan sekali lagi kepada para jemaah untuk terus menjaga kesehatan, tidak memaksakan diri dalam melakukan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan yang biasakan menguras energi terlalu banyak. Yang penting fokus pada ibadah haji ini saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.